by Booty Salek Sano, S. B. D. Pasti menyenangkan, bukan? Kita tentu masih ingat permainan ayunan itu secara umum berupa dudukan yang diikat kedua ujungnya dengan tali dan digantung pada ketinggian tertentu. Seseorang akan duduk pada ayunan tersebut, kemudian orang lain mendorong ayunan itu, atau kita bergerak dulu ke belakang, kemudian duduk dan membiarkan kaki tidak menyentuh tanah dan ayunan pun bekerja. Nah, pernahkah kalian menghitung berapa kali kita dapat berayun? Lantas, mengapa lama-kelamaan jika kita tidak mendorong ayunan dengan tubuh kita atau didorong oleh teman kita, maka lama-kelamaan ayunan akan berhenti? Sama halnya dengan ayunan, sebuah pendulum yang digantungkan pada seutas tali, kemudian kita jauhkan dari titik setimbangnya, lalu kita lepaskan, maka pendulum tersebut akan kembali menuju titik setimbangnya. Ketika pendulum tersebut kembali sampai pada titik setimbang, pendulum tidak berhenti, namun terus bergerak menjauhi titik setimbang sampai energi kinetiknya habis. Pada titik ini, benda akan kembali bergerak menuju titik setimbang pada arah yang lain. Sebuah benda dapat dikatakan bergetar jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Pada makhluk hidup, khususnya serangga, kepakan sayap dari serangga tersebut akan menimbulkan getaran. Contohnya, pada lebah, nyamuk, ataupun capung. Tanpa terasa, mungkin kita pernah membuat sebuah getaran melalui sebuah penggaris yang disimpan di ujung meja, kemudian kita tarik ujung penggarisnya, lalu kita lepaskan, sehingga garis tersebut akan bergerak secara bolak-balik. Gerakan bolak-balik tersebut itulah yang dinamakan sebagai sebuah getaran. Senar gitar yang dipetik akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Bagaimanakah bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Dalam video ini akan dijelaskan secara singkat tentang hal-hal yang penting dalam mempelajari getaran, yakni periode, frekuensi, amplitudo, dan beberapa contoh soal untuk memudahkan kita dalam aplikasi secara matematis. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Pengertian getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik melewati titik seimbang. Sebuah benda yang bergetar membutuhkan waktu untuk mencapai setiap satu getaran. Waktu tersebut dikatakan sebagai periode dengan satuan detik. Banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda setiap satu detik disebut sebagai frekuensi, yang dituliskan dalam satuan hertz. Simpangan terjauh dari titik seimbang pada benda yang bergetar disebut sebagai amplitudo. Perhatikan contoh bandul yang berayun berikut ini. Sebuah bandul dikatakan melakukan satu getaran jika melakukan gerakan bandul berpindah dari A, B, C, B, A, atau gerakan dari titik asal kembali ke titik asalnya. Jika kita perhatikan, satu getaran terjadi setelah bandul berpindah sebanyak 4 kali hingga kembali ke titik asalnya. Jadi, jika bandul hanya bergerak dari A ke B, berarti bandul itu hanya berpindah 1 kali, sehingga dikatakan hanya melakukan 1/4 getaran. Jika bandul bergerak dari A ke B ke C,
maka bandul telah berpindah sebanyak 2 kali, sehingga dikatakan telah melakukan 2/4 getaran atau sama dengan 1/2 getaran. Jika bandul bergerak dari A ke B ke C ke B, maka bandul telah berpindah sebanyak 3 kali, sehingga dapat dikatakan bahwa bandul telah melakukan 3/4 getaran. Berdasarkan definisi periode dan frekuensi yang dikemukakan tadi, secara matematis, periode dan frekuensi dapat dituliskan sebagai berikut. T sama dengan T kecil per N, dan F sama dengan N per T kecil. Dengan T besar sama dengan periode dalam satuan sekon, F sama dengan frekuensi dalam satuan hertz, N sama dengan banyaknya getaran yang dilakukan, sedangkan T kecil adalah waktu total selama benda bergetar. Jika diperhatikan, rumus antara periode dan frekuensi memiliki hubungan terbalik. Jadi, hubungan keduanya bisa dituliskan sebagai berikut. F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Secara umum, terdapat 2 jenis getaran, yaitu getaran bebas, yakni getaran yang terjadi saat benda diberikan gaya kemudian dilepas, sehingga bergetar secara bebas. Getaran paksa, yakni getaran yang terjadi karena adanya gaya luar yang bekerja pada suatu sistem, sehingga sistem tersebut bergetar. Contoh aplikasi getaran dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya getaran pada pegas, getaran pada ayunan anak-anak, dan getaran pada bandul jam. Agar dapat lebih memahami persamaan matematis yang telah kita uraikan tadi, mari kita simak contoh soal berikut ini. Apabila sebuah bandul berayun sebanyak 30 kali selama 6 detik, hitunglah A. frekuensi ayunan bandul dan B. periode ayunan bandul. Penyelesaian. Frekuensi sama dengan N per T. Sama dengan 30 per 6. Sehingga frekuensi diperoleh 5 Hz. Periode sama dengan T kecil per N, di mana T kecil adalah waktu ayun, sedangkan N adalah jumlah ayunan. T sama dengan 6/30, sehingga diperoleh nilai periode sama dengan 0,2 sekon. Contoh soal 2. Sebuah bandul berayun dengan frekuensi 10 Hz. Hitunglah A. periode ayunan bandul, B. jumlah ayunan yang terjadi selama 5 detik. Penyelesaian. T sama dengan 1 per F, T sama dengan 1/10, sehingga diperoleh nilai periode sama dengan 0,1 sekon. Jumlah getaran atau N sama dengan hasil kali frekuensi dikali waktu ayun, sehingga dapat dituliskan N sama dengan F kali T. N sama dengan 10 dikali 5 sama dengan 50 ayunan. Di video singkat ini,
kita akan membahas tentang pengertian gelombang, jenis-jenis gelombang, berbagai parameter gelombang seperti periode, frekuensi, dan kecepatan gelombang, serta beberapa contoh soal tentang penerapan konsep gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah disebutkan di awal video, getaran akan menghasilkan bunyi yang merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang ini membawa sejumlah energi sehingga sampai ke telinga yang dihubungkan oleh saraf ke otak. Pada perambatannya, gelombang hanya mengantarkan energi, sedangkan zat perantaranya tidak ikut merambat. Berdasarkan kebutuhan medium atau zat perantaranya, perambatan gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk perambatannya. Mediumnya dapat berupa udara, zat cair, maupun zat padat, tapi tidak dapat melalui ruang hampa. Contoh gelombang jenis ini adalah gelombang air, gelombang tali, dan gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Berarti, gelombang elektromagnetik dapat melalui ruang hampa. Contoh gelombang jenis ini adalah gelombang cahaya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getarannya. Contoh gelombang ini dapat Anda lihat pada gelombang air atau gelombang tali. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya searah dengan arah getarannya. Contoh gelombang ini dapat Anda lihat pada gelombang bunyi dan gelombang pada selingki. Pada gelombang transversal, satu gelombang sama dengan jarak dari satu bukit dan satu lembah gelombang, atau jarak puncak gelombang ke puncak gelombang berikutnya, atau jarak dari dasar lembah ke dasar lembah gelombang berikutnya. Pada gambar ini, Anda dapat melihat dua buah gelombang. Pada gelombang longitudinal, jarak satu gelombang sama dengan jarak satu renggangan ke satu rapatan, atau jarak dari tengah renggangan ke tengah renggangan berikutnya, atau jarak dari tengah rapatan ke tengah rapatan berikutnya. Pada gambar ini, Anda juga sedang melihat dua buah gelombang. Hubungan antara periode, frekuensi, dan kecepatan gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi setiap detiknya. Frekuensi gelombang diberi satuan hertz. Periode gelombang adalah banyaknya waktu untuk melakukan satu gelombang. Periode gelombang diberi satuan detik atau sekon. Kecepatan gelombang adalah besarnya jarak tempuh satu gelombang tiap periode waktu, atau biasa dirumuskan dengan kecepatan gelombang sama dengan panjang gelombang per periode, atau disingkat dengan V sama dengan lambda per T. Karena seperti sama dengan frekuensi, maka rumusnya dapat pula dituliskan sebagai V sama dengan lambda kali F. Anda bisa melihat penjelasan mengapa seperti sama dengan F di video sebelumnya tentang getaran. Untuk mempermudah kita dalam memahami rumus kecepatan gelombang,
Mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Perhatikan gambar gelombang berikut ini. Berapakah kecepatan gelombang tersebut? Penyelesaian. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus V sama dengan lambda per T. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa jumlah gelombang yang terjadi adalah 1/2 gelombang. Jika 1/2 gelombang panjangnya 45 cm, maka panjang satu gelombang atau 1 lambda sama dengan 30 cm. Dan dari gambar tersebut, diketahui waktu satu gelombang atau T sama dengan 1,5 sekon. Sehingga kecepatan atau V sama dengan 30 per 1,5 sama dengan 20 cm per sekon. Contoh soal 2. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang adalah 30 Hz, berapakah panjang gelombang dari gelombang tersebut? Penyelesaian. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F. Karena soal ini menanyakan panjang gelombang, maka rumusnya berubah menjadi lambda sama dengan V per F. Lambda sama dengan 340 per 50. Sehingga diperoleh nilai lambda atau panjang gelombang sama dengan 6,8 meter. Sekian dulu pembahasan singkat tentang gelombang. Semoga pada kesempatan berikutnya, kita dapat memperkaya materi ini dengan konten-konten yang lebih luas. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Sudah menonton video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe.